زدنا علما ورزقنا فهما. Okey, sekarang kita masuk berkenaan dengan tajuk penghantaran surat kepada raja-raja dan pemerintah. Penghantaran surat kepada raja-raja dan para pemerintah. Dah eh? Okay, kalau yalah, kalau sekarang ni banyak kitab pun dah pakai lain-lain. Tapi macam mana pun tajuk tu tajuk baru. Penghantaran surat kepada raja-raja dan para pemerintah. Okey. Pada penghujung tahun ke-6 Hijrah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Hudaibiyah, baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil langkah menulis surat kepada raja-raja untuk menyeru mereka, iaitu untuk mendakwahkan mereka kepada Islam, kepada agama Islam. Selepas daripada perjanjian Hudaibiyah, dalam isi perjanjian Hudaibiyah iaitu gencatan senjata selama 10 tahun. Itu dah kita dah baca sebelum ni. Dalam perjanjian Hudaibiyah, gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi selepas dari Hudaibiyah, maka keadaan tenang. Tak ada peperangan di antara Quraisy dan di antara orang Islam penduduk Madinah. Maka oleh kerana itu, Nabi SAW telah menggunakan peluang ini untuk berdakwah kepada raja-raja besar Islam. Raja-raja besar yang ada pada ketika itu. Kerajaan-kerajaan besar yang ada pada ketika itu Nabi dakwah mereka supaya mereka terima Islam. Jadi Rasulullah telah tulis surat kepada raja-raja tersebut. Okay. Apabila baginda SAW hendak menulis surat tersebut, ada sahabat yang memberitahunya bahawa raja-raja tidak menerima sebarang surat kecuali yang tertera cop resmi. Kena ada cop lah, cop. Resmi tak ada pun tak apa. Maksudnya cop lah, ada cop. Lantaran itu Nabi SAW membuat cop daripada perak, cincin. Kena ada tanda cincin cop tu lah. Rasulullah pun telah membuat cincin perak. Terjemah tu kata cop perak, tapi cincin maksud dia. Maka Nabi SAW pun telah membuat cincin perak yang diukir padanya Muhammad Rasulullah. Ukiran itu dimuatkan dalam 3 baris, iaitu 1 baris untuk perkataan Muhammad, 1 lagi Rasul, dan 1 lagi ialah Allah. Kedudukannya adalah seperti berikut. Okay, Allah dulu, Rasul, kemudian Muhammad. Jadi ni cincin ni masyhur, mungkin tuan-tuan pun biasa tengok. Kalau tuan-tuan tengok cincin yang sekarang ni, biasanya orang tiru Allah atas, kemudian Rasul, dan Muhammad tu di bawah. Biasanya. Jadi Nabi SAW buat cincin, yang mana cincin tu juga berperanan sebagai cop. Jadi bila Nabi SAW ni buat cop, Rasulullah tekankan dan Rasulullah pun copkan. Jadi dalam bahasa Arab, cop dipanggil khatam. Khatam. Cincin juga dipanggil khatam. Jadi sebab itu asalnya maksudnya yang Nabi SAW pakai cincin tersebut ialah untuk cop. Tapi kemudian sabit sunnah bahawa sunnah juga pakai cincin. Sunat pakai cincin. Jadi mana pakai cincin ni, mana dia jari, sama ada sini jari ni panggil apa ni? Jari kelingking ataupun jari manis. Dan ada larangan jangan pakai jari ni dan juga jari ni. Ada larangan. Makruh, larangan tu makruh, bukan haram. Larangan tu ialah makruh, jari ni dan jari ni. Jadi yang sunatnya pakai jari ni kelingking ataupun jari manis. Sebab tu kita tengok para ulama banyak pakai jari ni atau jari ni. Dan jari ni dan 2 jari ni, ni panggil apa? Jari telunjuk dan jari hantu. Ialah ada larangan dalam hadis, tapi bukan larangan tu haram. Larangan tu ialah makruh. Hadis riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Berkenaan dengan jari ni harus boleh. Bolehlah, tapi sunatnya pakai jari ni ataupun jari ni. Okey.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pakai cincin perak ni lain chop ni. Cincin yang mana sebagai juga merangkap chop. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai ialah perak. Maka kerana tu hukum dia laki boleh pakai cincin perak. Tapi laki tak boleh pakai cincin emas. Emas tak boleh. Tapi perak saja boleh. Tapi itu cincin dia. Cincin saja. Mana cincin perak boleh, yang lain tu tak boleh. Untuk laki. Ha, perempuan tak masalah lah. Okey. Emas tak boleh. Sebab satu orang sahabat pernah pakai cincin emas, Nabi SAW ambil dan Rasulullah baling cincin tu. Kerana dan lepas tu ada orang yang mana bagi cadangan, dia kata kamu ambillah cincin tu. Sebab yang Nabi tak bagi tu pakai, kau mungkin boleh ambil manfaat lain dari cincin tu, jual dan sebagainya. Dia kata tak mungkin aku akan ambil benda yang Nabi baling. Itu sahabat. Kalau kita pada emas tu, emas, kalau kita kan mungkin tunggu pergi dulu, okay, clear, ambil. Kan sahabat kan orang macam tu dunia tak ada macam tu. Okey. Zaman sekarang lah. Oh, jadi maknanya kedudukannya Allah, Rasul dan Muhammad. Okey, baginda sallallahu alaihi wasallam memilih para sahabatnya yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman untuk menjalankan tugas ini. Mereka dihantar untuk menemui raja-raja. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, kalau kita baca, Rasulullah bila nak hantar utusan, Rasulullah juga ke semua utusan Nabi yang Nabi hantar biasanya handsome. Boleh jadi juga. Maksudnya itu juga memainkan peranan kan. Kalau serabai dia mungkin orang tak pandang sangat. Jadi oleh kerana nak jumpa raja-raja besar, maka Nabi SAW juga hantar yang mana ada pengalaman, biasa jumpa orang besar-besar, dan juga petah berbicara, dan juga tampan ataupun kacak. Rasulullah hantar pada mereka. Sebab beberapa orang sahabat yang jadi utusan ni, dalam riwayat bagi tahu bahawa mereka ni handsome. Mereka ni sahabat yang mana kacak orang, orang dia. Di samping paitah berbicara. Okey. Jadi Rasulullah pilih orang yang ada macam ni. Rasulullah hantar untuk jumpa dengan raja-raja besar. Al-Allamah Al-Mansur Furi. Al-Allamah Mansur Furi. Ini maksudnya nama penuh beliau. Al-Allamah Sulaiman Mansur Furi. Dalam kitab tu tak beritahu nama penuh dia. Tak beritahu Sulaiman lah. Tak apalah. Tapi nama penuh dia Al-Allamah Sulaiman. Sheikh Sulaiman Mansur Furi. Ni orang India ni. Mansurpur ni orang India. Kan nama tempat tu Mansurpur, tapi sebab itu dia kata Mansur Furi, menegaskan bahawa Nabi SAW mengutuskan utusan-utusan itu pada awal bulan Muharram tahun ke-7 Hijrah, beberapa hari sebelum baginda SAW keluar ke Khaybar.